Baru-baru ini ada sebuah film seram yang menjadi bualan dalam Facebook, dalam media sosial. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali bersama aku dan anda sudah menekan video ini. Hari ini aku nak bercerita sedikit tentang cerita ataupun kisah seram, film seram. Kalau anda belum tahu ataupun sudah tahu, video ataupun filem ini dirakam di negara Turki. Movie yang aku nak cerita ini adalah cerita filem bernama Sincin. S-I-C-C-I-N. Sincin. 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 Sebelum aku meneruskan cerita ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan komen apa yang patut. Okey, apa yang dimaksudkan oleh Sincin? Sincin. Sincin ini adalah sihir yang melibatkan jin yang berlaku di negara Turki. Sincin dan Sincin adalah sama, yang bermaksud amalan buruk dan mempercayai benda lain selain Allah. Sincin ataupun Sincin adalah amalan perbuatan yang orang-orang kafir sahaja yang buat. Ada pendapat lain, Sincin ataupun Sincin adalah tempat dan di lapisan bumi yang ketujuh yang merupakan pangkalan iblis dan bala tenteranya. Nak cerita ini tentang apa yang aku tengok dan apa yang aku faham tentang cerita ini. Cerita yang aku sudah tengok adalah Sincin 1 dan Sincin 2. Dan Sincin 3 sampai Sincin 6 tu aku belum tengok lagi. Dan okey, kita ke Sincin yang pertama dahulu. Movie ini pasal Ozno, seorang perempuan cantik yang ada crush dengan cousin sendiri, Kudret, sejak kecil lagi. Tapi Kudret ini pula dah kahwin dengan Nisa dan kehidupan dorang memang bahagia. Ozno ini pula jelaslah tengok Mamat ini bahagia je kan dengan bini dia. So, dia pun guna ilmu hitam dan nak porak peradakan family Kudret supaya dorang dapat bersama. Dua pula, Sincin 1 dan Sincin 2 ni, kalau aku tengok dia tak ada sambungan sangat. Tapi kalau ikut sejelas-jelasnya ada sambungan, sebab Ozno dengan Sincin 1 ni, Sincin 2 ni ada kait rapat dengan kira perdalian darah, kira macam cousin lah. Jadi aku cerita hujung-hujung video ni tentang family. Dia bernama, suami dia bernama Adnan dan isteri dia bernama Haikran. Ini mempunyai seorang anak bernama Birol. Birol ni diberi nama disebabkan abang kepada suami dia tadi, Adnan. Adnan dan Haikran yang kehilangan anak dalam satu kemalangan yang tragis. Suami ni pula, Adnan, menyalahkan Akran disebabkan kematian anak dia, Bayro. Sejak anak dia orang mati, di situlah banyak benda pelik-pelik yang berlaku pada rumah tersebut, pada suami isteri tersebut bernama Adnan dan Haikrat. Pendapat aku, Sincin 1 ni, Sincin 2 ni, cousin Ozno dan Haikran ni ada pertalian darah. Tak tahulah dari belah mana, belah mak ke ataupun belah bapa. Tapi Haikran dengan Ozno ni adalah cousin rapat. Lepas Ozno meninggal, jadi Haikran lah yang kira pemegang Sincin. Kenapa movie Sincin ni seram? Mantra dalam movie tersebut adalah mantra yang sebenar-benarnya. Orang tak tahu dah. Yang tengok ni cerita ni lebih baik kepada yang berani dan takutlah, sebab ada feedback dari yang tengok cerita ni
mengalami keguguran seperti kacau lah, tak dapat tidur, tak dapat ada bunyi-bunyi macam bayi menangis, macam-macam lah yang feedback cerita ini.